Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering semangat gitu ya. Saya yakin semangatnya sesemangat hari raya Idul Fitri. Satu Sawal 1439 Hijriah. Terus monggo kita sarang-sarang semangat sesemangat beliau Bapak Miftah yang mengajak warga Gador, Durenan, Trenggalek untuk merayakan Idul Fitri 1 Sawal 1439 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun. Hangaturaken pambagyo wilujeng katuraken sedaya masyarakat Gador dan sekitarnya yang mana siang hari ini luar biasa. Acara kita satu tahun sekali kita rayakan, kita adakan. Dan kali ini di hari yang ketujuh Idul Fitri merayakan dan mengadakan Gebyar Lebaran Ketupat Halal Bihalal 2018 1 Sawal 1439 Hijriah. Nanti aku akan menginformasikan apa-apa saja, informasi apa saja lalu yang mendukung acara kita. Tidak banyak kata dah, nanti akan aku informasikan mengingat padatnya acara yang nanti akan kita gelar. Dan untuk itu ada sedikit sambutan-sambutan. Dan sebelum aku memanggil beliau, terlebih dahulu moga sarang-sarang kita memanjatkan dulu puja puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat-nikmat yang sudah kita terima dengan menyebab Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebab Allah dahulu, lek kowe pinter pandai bersyukur nikmat sing tak kei makan nikmat akan kutambah, tetapi jika kamu kufur yang datang azab. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, selawat salam beting suban kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam pikulina dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim bareng ali. Hadirin, bersama saya dari Tlatah Tulungagung Arman Maulana Karangrejo hadir untuk Anda dan nanti beberapa acara akan aku informasikan. Dan kali ini sebelum acara digelar ada sambutan dulu beliau dari tim panitia yang diketuai Mas perangkat kita Bapak Bita. Terima kasih. Waktu dan tempat saya persilakan kepada yang saya hormati Abah Sopingi. Waktu dan tempat saya persilakan untuk memberikan sambutan-sambutannya untuk Anda. Kusuma Wardani, Kusuma Wardani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul qudatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin semuanya yang hadir pada siang hari ini. Pertama marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat taufik serta hidayahnya kita bisa berkumpul dalam acara halal bihalal kupatan tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, shalawat dan salam semoga tetap bersanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bikalina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali nabi akhir zaman yang nanti di yaumul kiamah yang kita nanti-nantikan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan siang ini saya selaku ketua panitia dan juga mewakili rekan-rekan panitia, pertama kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat Desa Gador tentunya yang berpartisipasi jadi bisa menyelenggarakan halal bihalal pada hari ini. Kemudian juga kepada rekan-rekan kaula muda, kemudian partisipasi tentunya dari rekan-rekan yang dari luar negeri ini juga mendukung acara pada siang hari ini. Dan masih di suasana hari raya Idul Fitri, kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tentunya dalam
bermasyarakat, khususnya di Desa Gandor, mungkin tegur sapa dan lain sebagainya, baik disengaja atau tidak, kami selaku yang mewakili rekan-rekan panitia pada acara siang hari ini, kami juga meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan pada kesempatan siang hari ini, tentunya untuk menyingkat waktu, silakan hari ini saat ini kita berhibur, yang akan dihibur dari Campur Sari Kusuma Wardani. Dan informasi nanti malam juga ada pengajian umum yang akan dihadiri Yang Ngaos Mangkit Dalu Hajah Karisma dari Madiun. Jadi silahkan nanti malam juga hadir, kita di tempat ini juga kita untuk ngaji bareng-bareng, tentunya itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya lagi, bila mana ada kata yang kurang berkenan di Bapak Ibu sekalian hadirin semuanya, kami mohon maaf atas nama panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur kuwi ingkang tanpa pindhan dumateng ingkang kormati Bapak Sufiki yang telah memberikan informasinya dumateng panjenengan semuanya. Adicara santipun Tlatah Gador punya teman-teman pemuda penerus generasi bangsa Pageri Negoro. Bahkan sebelum kita memulai Kusuma Wardani, wonten ngarsa panjenengan sedikit ada atraksi dari teman-teman PSHT, Persaudaraan Sejahtera Setihati, yang nanti akan kita hadirkan untuk Anda. Kita persilakan untuk teman-teman PSHT, Kesenian Pencak Indonesia IPSI, Ikatan Pencak Silat Indonesia. Kita persilakan teman-teman PSHT. Mas Miftah, tolong yang saya hormati, untuk teman-teman inilah penerus generasi bangsa. Dari tingkat dasar, yang depan kelihatannya warga, ya sudah warga, pembimbing dari teman-teman anak-anak kita. Tolong dong Gador, kasih tepuk tangan dong untuk Persaudaraan Setiahati Terate. Selain dibutuhkan fisik, mental, semuanya ada di sini. Thank you.
Selain fisik, PSHT juga memberikan perbekalan ilmu tenaga dalam. Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI untuk satu menjaga diri kita manakala diserang atau di ada mara bahaya. Yang pertama pada diri kita, yang kedua membela tentu saja keluarga kita. Semoga ilmu-ilmu yang telah diberikan PSHT kepada masyarakat Gador bermanfaat tentu saja. Saja hati jiwa raga kita semakin merendah. Seperti yang saya katakan, tentu saja untuk menjaga diri terutama itu sekaligus menjaga kehormatan keluarga. Sekali lagi semoga ilmu yang telah diberikan PSHT melalui guru-guru besar di wilayah Gador bermanfaat apabila nanti kelak merantau di negeri orang, apapun luar Jawa dan seterusnya. Ucapan terima kasih yang tak terhingga atas sponsor yang telah mendukung kita sore hari ini. Yang pertama Yamaha Merpati Motor Trenggalek. Yamaha Motor Merpati Trenggalek, terima kasih. Lalu terima kasih ada si Ijo di sana, Ijo Oppo. Dengan counter kita Ijo, Ijo Gedung Lurah, terima kasih Mas Nain. Matur thank you. Tak lupa terima kasih kita kedatangan juga nih sponsor yang mengusung produknya sore hari ini, Jeep Long minuman mineral, lalu kopi espresso. Siapakah dia? Raka, Raka FM, terima kasih. Durenan. Tak lupa terima kasih juga kepada Al-Haki Percetakan yang telah mendukung acara kita minal aidin wal faizin. Tak lupa beberapa usaha dagang yang ada di wilayah Gador dan Trenggalek, tentu saja terima kasih. Ada Ude Rizki Bata, Bapak Purwanto, Bapak Katijo, terima kasih. Dua bersaudara. Lalu Ude Mebel Restu Ibu Ragil, terima kasih. Tak lupa ada Bangkit Mulia, Bapak Suyono, terima kasih. Lalu terima kasih juga kepada Kitela, Ibu Siti Fatima. Tak lupa toko bangunan Arif Jaya, terima kasih.
Tolong dong kasih tepuk tangan bersorak setia hati teratai.